Yo lo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, jadi di video saya kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara transfer saldo link aja ke Dana tanpa upgrade. Nah, namun sebelum kita ke inti videonya, boleh dong kalian klik tombol like dan subscribe agar saya semakin bersemangat untuk membuat video tutorial bermanfaat seperti ini. Oke, kita langsung ke caranya. Di sini saya telah berada di aplikasi Dana dan bisa kalian lihat jumlah saldo Dana saya adalah 0 rupiah. Kemudian di sini kita akan cek jumlah saldo link aja saya. Nah, bisa kalian lihat di sini jumlah saldo link aja saya yaitu sejumlah Rp132.400. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan browser. Kalian buka browser yang ada di HP kalian. Saya sarankan kalian gunakan Google Chrome. Kemudian di kolom pencarian, kalian bisa ketikkan hotel murah.com seperti ini. Hotel murahnya disambung titik com, hotelmurah.com. Kita cari. Dan di sini kita langsung diarahkan ke webnya. Di sini bisa kalian lihat, begini tampilan webnya. Nah, karena kita mau isi Dana, kalian pilih yang Dana ini. Kemudian di sini kalian bisa masukkan nomor Dana yang mau kalian isi atau transfer. Kita masukkan. Kemudian di bawahnya ini ada berbagai pilihan top up atau isi. Ada 10.000, 20.000, 25.000 dan di sini sampai dengan 1 juta. Bisa sampai dengan 1 juta. Nah, di sini saya akan coba transfer yang paling kecil saja 10.000 atau isi saldo yang paling kecil 10.000 ini kita tandai. Lalu di sini muncul tombol lanjut, kita klik. Nah, di sini ada detail pembelian. Dana yang mau diisi atau ditransfer yaitu 10.000 dan ada biaya admin 1.000. Jadi di total 11.000. Lalu di sini ada berbagai metode pembayaran. Kita pilih link aja. Karena kita mau isi link aja ke Dana. Kemudian di sini di bawahnya lagi ada tulisan, ada biaya tambahan pemrosesan yaitu Rp279. Lalu di sini kita bisa klik lanjutkan pembayaran. Kemudian di sini kita disuruh login untuk bayar. Di sini kita masukkan nomor HP dan juga kita masukkan PIN link aja. Kemudian di sini ada total. Di sini totalnya adalah Rp11.279. Jika setuju, kita bisa klik lanjut. Verifikasi pembayaran. Masukkan kode verifikasi yang telah dikirim melalui SMS. Kita buka SMS. Ini dia SMS-nya. Jadi ini kode transaksi link aja. Di sini kalian bisa salin kodenya ini. Kita salin nomor. Dan di sini kita kembali ke webnya dan di sini kita tinggal pastekan saja di sini. Paste atau tempel. Lalu kita bisa klik tombol bayar. Transaksi berhasil, tunggu sebentar ya, kamu akan Nah. Di sini ada notif, Anda telah melakukan pembayaran PT Hotel Murah. Di sini kita coba cek saja, pertama di link aja. Nah, ini dia di paling atas ini, bayar merchant. Bayar merchant sukses PT Hotel Murah Travelindo.
Detail transaksinya seperti ini. Nominal 11.279 di total ini. Lalu ada notif lagi dari aplikasi Dana. Ini dia, berhasil top up 10.000. Ini dia, hotelmurah.com misi saldo Dana, total bayar 10.000, berhasil. Coba kita cek saldo kita. Nah, bisa kalian lihat saldonya sudah masuk. Sekarang saldo saya menjadi 10.000. Oh ya, tadi kita lupa cek saldo di link aja. Di link aja kita tinggal berapa ya? Nah, di sini saldo link aja saya tinggal Rp121.128. Nah, dengan begini cara transfer saldo link aja ke Dana tanpa upgrade berhasil. Mudah bukan caranya? Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.